Mbak Yu pun dar yang Mbak Yu. Bahasin nang Mbak Yu. Heran deh. Heran kenapa, Bu? Belanda ini kesini lagi tuh mau ngapain toh? Dan mau merebut kekayaan yang kita Cina ini kan begitu. Apa mereka itu kurang kaya? Bertahun-tahun kan telah menyerbu negara kita, semua kekayaan mereka ambil oleh Belanda mereka. Ngapain kesini lagi? Dan mereka sekarang mau nyerang kita lagi? Pokoknya kemerdekaan itu harus kita pertahankan. Pokoknya NKRI harga mati. Begitu kan, Bung? Betul. Nah, saya juga mendengar bahwasanya di daerah-daerah telah diadakan perlawanan-perlawanan oleh pasukan-pasukan kita. Nah, sekarang malah Belanda, saya dengar-dengar sudah menduduki di Pulau Jawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bung? Alhamdulillah. Penonton perang itu. Silakan duduk. Terima kasih. Mereka datang untuk mengurus tawanan perang dan mereka berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Namun kenyataannya mereka mengingkari janjinya. Semua tawanan dipersenjatai dan melaksanakan penyerangan. Pak, kurang ajar. Mereka sudah berjanji, tapi malah dia sendiri yang mengingkari. Baik, kalau begitu saya umumkan kepada semua pasukan, kita berangkat ke Magelang untuk mengawasi mereka supaya tidak seenaknya sendiri pada negeri kita. Saya perintahkan kamu untuk memimpin pasukan besok penyerang pagi. Laksanakan. Laksanakan. Pasukan, berangkat. Kolonel Isdiman, ia mendapat laporan tentang rencana jahat Belanda segera mengomandoi pasukan TKR untuk menyerang dan mempertahankan kemerdekaan dari siasat busuk Belanda dan Nika. Tipuan kita berhasil. Sekarang kita punya banyak tambahan pasukan, ditambah para mantan-mantan tawanan perang yang kemarin ditawan oleh Jepang di Magelang. Hahaha. Ide komandan memang luar biasa. Ya jelas. Pasti itu. Para pribumi di sini sangat mudah dibodohi. Tapi ingat,
kita jangan sampai lengah, jangan sampai Irlander ekstremis-ekstremis itu mengganggu rencana kita selanjutnya. Hei kalian berdua, siap sir. Bagaimana kabar keadaan markas, apakah aman? Sejauh ini masih aman, belum ada tanda-tanda dari orang pribumi. Isah aman. Aman-aman, Dan. Kau tenang, toh. Aman-aman, itu. Besok. Siap. Bagus. Tinggal kami kerja kalian. Siap, sir. Dan itu. Awas, kita diserang. Fred Thompson, STM jalan. Kita diserang. Berlindung, berlindung. Kita sudah berhasil mengusir Belanda dari Magelang. Tapi ingat, kita tetap waspada. Kita desak terus mereka. Kita usir mereka dari Indonesia. Wah! Letkol Istiman gugur tertembak dan TKR menghentikan perlawanan sementara waktu. Siapa? Seharusnya kamu sebagai dokter tahu mana yang hidup dan mana yang sudah mati. Kamu kan sudah tahu, sudah sering, sudah hafal toh sekarang. Apa betul kalau sudah mati? Oh ya, sudah gak bergerak lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Perang baru dimulai. Sudahlah prajurit, kita tidak boleh terus hanyut dalam kesedihan ini. Ini sudah menjadi takdir Gusti Allah. Tunggu. Sebenarnya malang-malang ini butuh. Ya, lawi-lawi rantas, malang-malang butuh. Untuk memimpin pasukan ke medan perang. Daripada kita terus sedih dan kita biarkan para tentara Belanda itu melarikan diri. Baiklah Dirman, kalau memang tekadmu sudah bulat,
Lalu setelah tadi apa yang kau lakukan? Dalam situasi seperti ini dan ditambah daerah Ambarawa yang dikelilingi oleh hutan akan memudahkan kita untuk mengepung para tentara Belanda. Lagi pula strategi seperti ini sudah menjadi keahlian prajurit TKR. Kita akan mengepung mereka di suatu daerah, lalu kita akan menyerang secara bersamaan. Strategi ini biasa kita sebut strategi sumpit yuyu. Apa? Apa? Sumpit yuyu, Dan. Sumpit yuyu. Nah, aku ngerti ku nak sumpit ku neng bogem. Ku iki wae nak medil neng kono nembak. Manuke sing cilik-cilik wulune rung do tukul. Apa mau? Sumpit yuyu. Sumpit yuyu. Mie ayam. Oh iya iya. So iya. Tak ilang ngelike sikit. Aku ki yo wis. Sikit. Sumpit. Oh iya iya. Oke. Okay. Kalau memang strategimu pancen jitu. Jos terang. Untuk itu saya umumkan kepada semua pasukan bahwasanya kita akan melakukan penyerbuan besok pagi sebelum subuh. Oh, bar subuh ya, subuhan sih. Sebelum subuh kita berangkat, kita mengadakan penyerbuan kepada mereka di hutan, Rupetok. Di hutan, supaya mereka masih tertidur pulas. Kita serbu mereka. Semoga kita mendapat kemenangan. Laksanakan. Siap, laksanakan. Aktris serta streaming kreator. Untuk itu kami persilakan naik ke atas panggung. RT3 Bojega Hadir yang berbahagia dan berikan aplaus.